Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Selalu Hobi. Di video kali ini kita mau bersih-bersih kandang ya teman-teman. Di musim hujan utamakan kandang harus selalu bersih dan solusi pervitaminan saya cukup simpel ya dari dulu teman-teman. Jadi kalian udah tahu lah, kalian bisa dilihat video-video sebelum-sebelumnya lah, ada ya yang ini buat breeding ya. Ini mau pembuat betina, terutama khususnya ini buat betina, dan kedua kalinya untuk buat merangsang si pejantan juga bisa ya teman-teman. Ini rahasianya baru bongkar ya. Nah kalian teman-teman bisa lihat ini tadi saya udah bersih-bersih ya, tapi mohon maaf saya gak bisa tunjukin semuanya, tapi di atas juga ada ya, di loteng di lantai 2 ada ya, cuman saya agak ke atas. Nah sekarang bagaimana, kita simak-simak aja ya videonya biar yang lagi pemula tahu lah. Lu mari nah yang ini yang di bawah teman-teman lagi ngerem ya, di sana lagi ngerem, di sana lagi ngerem, itu betinanya ada dua, cuman si pejantan sistemnya sistem cabut ya teman-teman. Nah di sini cuman satu, tapi di pojok sebelah kiri ya teman-teman, itu jenis AF1 warna panda. Nah kalau yang ini lagi mengangkut ya teman-teman, tuh kalian bisa lihat itu lagi pacok-pacok kardus ya, dia mau dibikin buat sarang. Nah sarangnya di sini teman-teman nih. Nah sini ya teman-teman, ini jenis AF1 betinanya, yang jantannya jenis AF2 ya. Nah ini jenis AF2 ya teman-teman ya, ini sedang mulai proses. Ini udah dibersihin kandangnya. Nah ini juga sama udah dibersihin. Yang ini sedang mengeram. Sedang mengeram ya teman-teman. Maaf ada suara kambing ya teman-teman ya. Nah ini lagi, ini udah dibersihin kandangnya. Yang itu jenis AF2 ya betinanya. Jasi pejantannya itu jenis loper ya temannya. Nah di sini juga itu lagi mengeram. Itu kandangnya saya udah dibersihin ya teman-teman. Mari kita lihat selanjutnya. Ini lagi dibersihin ya teman-teman ya kandangnya, semua musim hujan harus selalu bersih kandangnya teman-teman ya. Ini juga ini saya kebetulan lagi ada kulah ya, empang seperti gini, jadi biar gampang bersih-bersihnya ya teman-teman.